Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sehat selalu pokoknya, bahagia selalu nonton channel Sapi Lemu. Pagi ini saya sedang berada di Pasar Jelok Boyolali ya teman-teman. Dan ini sudah mulai sedikit ramai. Jam 7:30 pagi ya. Sudah mulai berdatangan teman-teman. Nanti kita akan shooting di sini ya, nyari video-video dari Sapi Lemu ya teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah ada di lapaknya Mas Andi ini, Superan ya, sapi-sapi si metal ini. Sapinya bersih, gemuk dan super-super ini. Selamat pagi Mas Andi. Ya, selamat pagi. Hari ini gimana Mas, pasarnya udah ramai Mas ya? Dari mulai, setelah Idul Adha ya? Iya, mulai ramai Mas. Mulai ramai. Dan ini bawa berapa ekor Mas? Bawa 11 ekor. 11 ekor. Betina 2. Betina 2 ya. Kalau yang paling besar ini ya Mas ya? Iya. Ini ada namanya nggak Mas? Nggak ada. Nggak ada. Kirain dikasih nama si Bejo atau gimana? Nggak. Kalau ini kriterianya gimana Mas? Posturnya bagus. Posturnya bagus. Dari kaki-kaki gimana? Besar-besar ya. Bobot kira-kira berapa Mas? Ya sekitar 650 Mas. 650 ya. Dibanderol dengan harga berapa Mas? 36. 36. 36 juta teman-teman. Sudah bonus kalung. Kelintingan ya. Bagus sekali ya ini. Untuk yang sampingnya Mas. Kita geser lagi teman-teman. Ini stoknya bagus-bagus ya. Sapinya bersih-bersih. Yang sampingnya ini 27.500 ya. Posturnya lebih gimana Mas? Lebih tebel ya. Tapi agak gemukan, kurusan ya. Iya. Gemuk yang sebelah sini ya. Karena harganya juga selisih ya. Ini nangis ini, nangis ya. Kalau perawatan sapi-sapi gini gimana Mas? Bisa bersih kayak gini? Gampang, tinggal cuci. Dicuci terus ya? Cuci terus. Cuci tiap hari atau gimana Mas? Enggak, kalau mau dibawa ke pasar aja Mas. Kalau mau dibawa ke pasar dicuci ya. Kalau jenis pakannya gimana Mas? Pakannya cuma sama pakai polar Mas. Pakai polar ya. Hijauannya juga ada Mas ya? Sedikit, jerami yang banyak Mas. Jerami ya? Iya. Ditambah polar ya. Iya. Kalau makan ini sehari berapa kilo Mas ya? Masa maunya Mas. Enggak ada nanti ya, makan terus ya Mas ya. Iya. Kalau ada sakit-sakit gitu ya Mas? Enggak ada. Jarang ya? Jarang. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun Mas usaha kayak gini Mas? Sejak SMP gitu. Sejak SMP ya, sudah lama. Jadi pengalaman-pengalamannya sudah banyak sekali ya? Iya. Tapi kalau ada sakit atau kematian ada nggak Mas ketika itu? Ya kemungkinan ada Mas. Tapi ada. Sampean? Ya, belum ada. Pernah? Oh ya, ada? Ya pernah. Oh iya, pernah ngalami ya? Pernah ngalami. Namanya usaha ya Mas ya? Kalau kandangnya di mana Mas alamatnya? Di Jaten Sudimoro Tulung Klaten. Jaten Sudimoro Tulung Klaten. Tulung Klaten ya. Ya, teman-teman bagi nanti ada yang mau mencari sapi Superan ya ini ya. Kita lanjut sebelahnya nanti ya. Bisa saya review dan nanti bisa ya. Datang ke kandangnya langsung. Ya. Yang ini Mas? Itu 24 setengah. 24 ya. Warnanya agak hitam ya, favorit ini. Grandong. Nah ini agak itu sama putih. Itu 24 setengah. 24 setengah. 1, 2, 3 itu sama itu. Sama ini ya 1, 2, 3. Kriwul ya. Kalau ini sebelahnya agak kecil-kecil ya. Ya cukupan. Cukupan. Kalau yang sebelah ini? Ini kalau ini harga 23.700. 23.700. Ya ini 23.500. 23.500 yang sana. 25.000. 25.000. Itu 9.700 ya. 9.700. Ini kalau beli yang agak besar itu kalau untuk lebaran kurban sudah bisa dipanen ya Mas ya? Bisa Mas, bisa. Mantap ya. Teman-teman kalau butuh sapi bisa datang langsung ke kandangnya. Kita bantu review ya. Terima kasih Mas untuk informasinya. Semoga laku semua. Amin, amin. Ya, kita geser di dari bokong semoknya, teman-teman. Nah, ini yang paling jumbo.
Oke teman-teman, terima kasih untuk informasinya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ngamu mas, ngamu ini. Kita agresif ya. Oke, sepertinya sudah tenang.